Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau Shopee haul parfum atau mereview. Nah, parfum ini tuh terinspirasi dari brand original yang tingkat kemiripannya itu 80-95% dan harganya juga lebih terjangkau. Nah, jadi parfum ini tuh dari Saka Parfum. Mereka ada Instagramnya dan Shopee-nya juga. Dan parfum ini tuh udah terjual beribu-ribu pieces di Shopee-nya. Dan untuk komen-komenannya, review-reviewnya juga bagus-bagus banget. Nah, memang wanginya yang bener-bener mewah. Nah, jadi sebelum aku nge-review ke parfum ini, aku mau ngasih tahu keunggulan dari Saka Parfum. Nah, yang pertama, ketahanannya 6 jam sampai 1 harian. Yang kedua, parfum ini tuh bisa tercium dari kejauhan 1 meter sampai 2 meter. Dan yang ketiga, parfum ini tuh aman untuk pakaian dan kulit karena terbuat dari food grade, jadi aman untuk pakaian, gak merusak pakaian dan tidak membuat iritasi kulit, karena kalau misalnya kalian memakai di bagian tangan seperti ini atau di leher seperti ini, itu gak akan membuat iritasi kulit kalian, jadi ini aman banget. Oke, kita langsung aja masuk ke reviewnya dan kalian jangan skip video ini, tonton sampai habis, oke? Nah guys, jadi di sini aku ada 4 produk, ada 4 parfum dari Saka Parfum. Nah, yang pertama ini dari Itaewon Class. Nah, siapa di sini yang suka drama Itaewon Class? Nah, ini dia. Jadi kita beli parfum, dapat tote bag yang kayak gini, ada gantungan kunci juga, lengkap deh pokoknya. Dan kalian penasaran kan apa aja isinya? Yang pertama ini parfum Itaewon Class series Park Shori, inspirasi by Byredo Blends. Wanginya itu terinspirasi dari parfum yang dipakai Park Sojun. Untuk harganya satu paket ini 149.900, itu udah termasuk parfum 40 ml. Free tester spray varian lain, dapat tote bag Itaewon Class, gantungan kunci dan stiker yang lucu-lucu ini. Tuh, ini udah sepaket ya guys, cuman 149.900. Ya, bentuknya tuh lucu banget, udah dapat tas yang kayak gini. Tuh, gemes banget kan. Terus dapat free tester parfum lain ini. Dan aku mau coba nih. Langsung tutupnya dibuka tuh wanginya tuh langsung aku semprotin ya. Wanginya tuh fresh, ada floor dan powdernya juga. Jadi seger banget ini. Serius. Baru aku satu kali semprotan aja wanginya itu udah kemana-mana. Keren banget sih ini recommended banget sih. Berarti wanginya Park Sojun itu modelnya kayak gini ya wanginya. Seger banget. Nah, kalian wajib coba yang ini, kalian yang ngefans sama Park Sojun nih. Kalian wajib coba yang ini. Jadi packagingnya aja tuh udah bagus banget, lihat. Ini tuh botolnya kalau misalnya habis ini tuh bisa di jadi hiasan lagi loh, karena botolnya tuh unik banget. Botolnya tuh kayak dingin-dingin gitu kan. Ini 149.900 sudah dapat paket lengkap ya guys. Tuh murah banget kan. Wanginya juga bener-bener enak, fresh gitu. Dan yang kedua ini, siapa yang suka nonton film Crash Landing on You? Tara, ini dia, ada tasnya, lucu banget kan. Ada gambarnya juga. Tuh beli parfum itu udah dapat tote bag-nya kayak gini. Dan mari kita unboxing sama-sama. Nah, jadi ini Chloe series Yon seri, inspirasi by Chloe IDP. Wanginya terinspirasi dari parfum yang dipakai Son Ye Jin. Nah, untuk harganya satu paket ini harganya 149.900. Ini udah termasuk parfum 40 ml, free tester spray varian lain, tote bag Crash Landing on You, gantungan kunci dan dapat stiker juga yang lucu banget kayak gini tuh. Dan ini udah sepaket ya guys. Dan tote bag ini bisa dipakai juga. Tuh, ini gak kecil-kecil banget, ini besar dan ada gambarnya tuh, lucu banget. Dan ini dia untuk parfumnya. Mari kita coba wanginya ya. Tara. Sama ya kayak yang tadi. Wanginya tuh enak banget. Coba sebentar. Aduh, aku suka banget nih wanginya.
Wanginya tuh wangi flor gitu, wangi bunga. Enak banget wanginya. Duh, ini wanginya itu mengingatkan film Crash Landing on You. Ini wanginya itu kayak lagi ada di drama itu loh, guys. Ini bagus banget. Serius, ini wanginya enak banget. Baru satu kali semprot aja wanginya itu udah kerasa banget. Aduh, enak banget wanginya ini. Aku suka ini. Ini dapat ini 149.000, 40 ml nih isinya. 40 ml itu segini ya, guys. Udah dapat tote bag-nya, gantungan kunci, stikernya. Pecinta film Crash Landing on You, nah kalian bisa coba yang ini, fix cobain. Ini benar-benar enak banget. Dan yang ketiga ini ada parfum Emily. Nah, jadi parfum Emily ini terinspirasi dari filmnya Emily in Paris yang ini. Nah, ini dia gambar ceweknya yang ini. Tuh, lihat. Ini botolnya elegan banget, cantik, warna hitam pekat gitu ya. Hitam doff gitu. Dan dapat tester varian lain juga kalau beli ini. Parfum itu menggambarkan classy, anggun, careful, kreatif, dan juga mampu beradaptasi dengan orang banyak. Wanginya itu nggak feminim banget, dia ada manisnya dan lebih ke cool gitu, guys. Mari kita coba ya. Di mana sebelah sini deh. Wanginya itu nggak feminim banget, dia tuh ada manisnya, lebih ke seksi cool gitu. Ini bagus banget ya dipakai hang hot atau daily, seperti filmnya. Ini wanginya tuh seperti filmnya, bagus banget. Dan yang terakhir, yang keempat, ini parfum Marseille inspired by Anna Sui Fleur de Fancy. Untuk harganya ini 99.900 untuk yang 35 ml, free pouch dan satu tester spray. Untuk yang 60 ml harganya 149.900, free pouch dan dua tester spray. Nah, ini dia untuk isinya. Biar kita buka. Aku semprot di mana ini? Di sini. Oh, di ininya aja ya. Wanginya itu fresh flower dan ada sweetnya gitu. Ini bisa dibilang parfum summer ya. Wanginya itu citrusy dan rasanya warm. Pas nyium tuh keinget film Vacation Time. Ini cocok untuk usia 18 tahun ke atas. Dan cocok juga di pemakaian siang. Pertama kali aku pakai parfum ini mungkin 12 tahun yang lalu. Wanginya itu nggak terlalu manis, wanginya itu fresh. Buat aku yang nggak suka parfum yang terlalu manis, ini tuh pas banget. Meskipun ada wangi manisnya, tapi nggak terlalu manis banget ya, guys. Ini tercampur wanginya. Jadi hasilnya tuh yang soft gitu, soft menyengat. Pokoknya itu wanginya ini tuh kayak zaman dulu banget. Jadi kalau pakai parfum ini keinget zaman-zaman yang dulu. Nah, guys, jadi itu aja review parfum yang bestseller banget dari Saka Parfum. Semoga kalian terbantu dengan adanya review ini, yang mungkin kalian yang lagi nyari parfum yang terinspirasi dari Korea gitu. Nah, jadi segini aja yang bisa aku kasih. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan terima kasih udah nonton sampai habis video ini. Assalamualaikum, bye-bye.